Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, kita jumpa lagi. Hari ini mau memindahkan lagu Hati Kirana yang buat aku kawan. Tapi jangan lupa kawan, like dan komennya itu, subscribe-nya, nyalakan lonceng di bawah sini kawan ya, biar gak ketinggalan video terbaru dari kami semua. Terima kasih atas dukungan kalian semua yang selama ini memberikan mencapai 1.000. Semoga mencapai 2.000 ya Lur. Atas bantuan kalian semua, terima kasih yang mahasiswun banget kawan. Dan langsung aja kita mulai pemindahan beberapa pikiran. Kita kasih satu kawan yang pengunduhannya itu gampang, bisu-bisunya itu artinya cepat dan simple gitu. Langsung aja kita mulai pemindahan beberapa pikiran dari kota. Pemindahannya yang mudah apa kawan. Sekarang kita mulai peniupan ya Lur. Caranya gini kawan, setelah itu dia Cina, kita tiup dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung sekarang kita mulai mengambil yang kita buka. Nah, ini dia kawan. Banyak kayak gini kawan, sedikit. Ini cara ngambilnya kita balik kayak gini kawan. Ini kita cicipin aja gak apa-apa bos. Kayak gini kawan, kayak gini kawan. Masa aja kita balik kayak gini. Tapi Lur, kita ambil sekarang. Kita cari ratunya ya Lur. Nah, ini kawan. Masa itu Lur, kayak di rumah itu ada ayam kokok ada. Kita lihat gini kawan, tinggal kita lihat sebelah mana ratunya, nanti kita nah itu. Sekarang kita lihat kayak gini kawan biar dia pergi gitu Lur. Nah terus bagiannya jadinya pemindahan itu gampang kawan. Kita lihat kayak gini kawan, yang di sini dulu gitu. Cari ratunya ini sekarang. Ratunya itu dibalik kayak gini kan, jadinya gampang itu loh. Dia akan bisa kesini gitu loh. Nah sekarang kita mulai pengambilan kawan. Kita mulai pengambilan kayak gini, ini kita gampang pengambil dan kita susun gitu loh. Kayak gini kawan, ini mantep loh, mantep sekali kawan, mantep mantep sekali. Ini udah lama ini, tapi cuma sedikit caranya itu kawan, terlalu banyak. Kita ambil sambil lihat. Nah ini loh, sampai terlalat. Kita susun, kita taruh lagi di dalam. Ambil cari ratunya teman. Mantap loh, semoga ini bisa bermanfaat. Kita kasih semprot itu awal karena pengambilannya bisa itu gampang loh, biar gampang pengambilannya gitu ya teman. Kawan ini kawan ratunya kawan, alhamdulillah teman. Nah ini kawan ratu lebah itu langsung aja ketemu kayak gini ini senang kawan. Ratunya kawan, ini ratu lebahnya itu, ini kita potong aja gigit sayapnya biar nggak terbang besok, kita gigit aja kawan. Nah, ya kawan, kayak gini kawan, ratunya itu kayak gitu loh kawan. Mantap betul, ini kita taruh di baju aja nggak apa-apa kawan. Buat terapi dulu, kayak gini kawan, caranya. Nah, ratunya udah ketemu tuh, kita taruh di
sini aja gak apa-apa lo. Ini betul lo. Main-main buat terapi kayak gini itu mantap betul. Tapi adik-adik jangan sampai tiru kalau bukan adik salah. Main-main gitu dulu lah, mantap sekali. Nah ini kita ambil dulu kawan. Sampai tadi di bos. Mantap betul ya. Mantap betul kawan. Ini buat apa ya? Dulu. Ya rame bos. Ya lebah itu kalau sudah kena batunya itu akan kena. Gampang itu loh. Alhamdulillah gampang itu loh. Nah, ini kawan, mantap betul loh. Sudah matinya kawan. Nah, loh, mantap betul. Madu sini kawan. Ini kita potong segini, kita cicipin madunya kawan. Biar mantap, rasanya itu manis apa enggak itu. Manis banget kawan. Manis. Mantap betul. Salah. Alhamdulillah. Kalau yang kayak gini ya, Bang. Yang melengkung kayak gini kita bilang kayak gini ya, Bang. Nah, ikan kita kencangkan kayak gini ya, Bang. Karena itu gampang pulang jalan caranya sangat sekali. Ini sekarang kita mulai penyusunan teman ya. Sekarang kita mulai penyusunan rotnya roti singkong ya tadi maksudnya rotinya itu tinggi kalau ini buat terapi bagus ini biar lebah itu menyatu juga ya. Ini namanya terapi lebah habis celana kawan itu betul jangan tuh mantap tuh ini buat terapi bagus sekali itu kawan. Nah, ini rame kan mantap sekali. Sekarang kita susun kawan ya, sambil kita susun sambil terapi wajah kawan. Ini telinga harus kita sumpal pakai daun kawan biar nggak masuk telinga kayak gini kawan. Nah, ini kita sumpal pada daun kayak gini jadinya akan mantap ini loh. Tuh, sekarang kita mulai penyusunan sarang lebah di celana kawan. Mungkin ini mantap telur sangat mantap sekali. Semua itu kan ikutan kawan teman semua teman pebah kawan. Semuanya itu ikut aku. Alhamdulillah kalau ngajak kena ini gampang semuanya ikut tapi di kawan mantap sekali. Taruh ya kan, kita taruh kita masukkan kayak gini dan sampai selama lamanya teman. Nah kayak gini ya. Sambil busun sarang sambil terapi lebah gitu ya. Wah ini mantap ini mantap. Lebah itu kalau kena ratunya itu semuanya nanti ikut kawan. Semuanya itu ikut gitu kan. Kita sambil membuat rangkai kayak gini kan gampang itu loh. Sudah kena ratunya itu jadinya nggak sulit gitu bos. Betul.
itu semuanya itu dibikin bos. Ini semuanya semoga ini bisa bermanfaat buat yang kayak yang seni lebah teman. Karena kalau namanya gelap-gelap jalanan. Ambil terapi lebang, kita masukkan lagi. Sekarang sekitar jaraknya itu 1 cm teman, jangan sampai lebih 1 cm aja jaraknya antara sarang-sarang yang satunya itu. Ini ada madunya loh. Sampai banyak itu besok. Nanti kamu dapat taruh lagi kayak gini. Besoknya itu iman kawan. Nah, kawan kita taruh ini tanahnya ya, simpul ini namanya terapi berapi kawan. Cara apa ini lah, cara apa ini? Ini kota itu lah, kaki yang baru. Nah, baru sangat segala. Tolong, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami juga hari ini. Kabos, mas sekali bang, itu dibuat kayak ini gudang gak apa-apa, kalau dia kena rapinya itu buat main-main ini, soalnya kan ikut itu bos. Lalu yang penting jangan biru, wajah yang jangan berubah. Sekarang kita mulai apa ya kawan? Cuma itu kayak gitu ya. Sama bos. Namanya buat terapi lebah kawan. Kita masukkan sekarang ya kawan. Kita masukkan kayak gini kawan. Nah, kita masukkan ini kayak gini kawan. Ambilnya itu kayak gini. Nah, ini kita masukkan. Mata betul lolor.
ini kita kebuka kaki nggak apa-apa. Nah, udah bersih kan? Bersih sekali kan? Nah, ratunya begini. Menuju rumah itu gampang kawan. Artinya itu kita ketemu ratunya itu tidak sulit gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai ya bos. Mantap sekali. Sambil simo bos. Ketika kan ya, mantap sekali loh bos. Mantul, mantap betul kawan. Begini semuanya itu ikut. Kita goyangkan sini gak apa-apa kawan. Ini ratunya kawan jatuh dulu loh. Ini kita taruh sini. Nah, sudah masuk loh bos. Alhamdulillah ratunya sudah masuk loh. Sudah selesai bos. Selesai, alhamdulillah. Sudah, aku buat terapi lebah. Kawan, sudah masuk supaya itu. Sudah, tidak. Seperti apa ya, sudah main-main ini. Mantap betul loh. Mantul, mantap betul. Semoga ini sampai selama-lamanya di sini. Aman. Ini lagi buat atraksi bos, atraksi terbaru terapi lebah. Nah, sudah selesai kawan, cuma sudah masuk kawan, masuk semangat. Nah, gini kan jadi bos, nah, akhirnya kan aja gitu. Nah, gak kawan ya, cukup sampai sini saja kawan. Kalau ada kata-kata tidak sengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf ya saudara-saudara kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jumpa lagi kawan. Bye-bye.